كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. جاء البشير مبددا ليل الخنا والجهل حين تطاولت كفاه. جاء البشير مبددا ليل الخنا والجهل حين تطاولت كفاه. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. ساق الهدى كالشهاد حلوا فارتوى ظمأ الوجود فجاد حين سقاه. ساق الهدى كالشهد حلوا فارتوى ظمأ الوجود فجاد حين سقاه. ظمأ الوجود فجاد حين سقاه. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. هذا يا ولدي محمد فالتزم ما استطعت في دنيا الفنا بهداه. هذا يا ولدي محمد فالتزم ما استطعت في دنيا الفنا بهداه. هذا يا ولدي محمد فالتزم ما استطعت في دنيا الفنا. Kita masuk dalam kegiatan kita sebagaimana kita mulai acara ini dengan selayaknya. Kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kegiatan kita yang selanjutnya, yakni pembacaan kalamullah Al-Quran oleh Kak Usamah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan semoga apa-apa yang
untuk kemudian investasi dan sebagainya. Kemudian juga pengarahan kalau semua sudah diutarakan. Sekarang ada yang mau bagaimana sih? Kegiatan kita yang selanjutnya, yakni materi kajian kita pada pagi hari ini, pada pemateri yang pertama, yakni akan disampaikan oleh Ustaz Yogi Basharuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Kita percaya adanya alam gaib karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, itu. Jawabannya itu simpel aja. Dan itu disampaikan melalui orang tua kita atau guru-guru kita gitu. Adanya ini ada penjelasan tentang malaikat, ada penjelasan tentang jin, ada tentang surga dan neraka dan sebagainya. Itu melalui guru-guru kita. Yang guru-guru kita ambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, tidak jauh dari itu. Mendengar dan melihat. Kita mengilmui bahwa Allah mendengar dan melihat, ya. Tapi mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tidak pernah sama, tidak sama dengan mendengarnya manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Paham ini? Paham ya? Paham insyaallah. Baik. Mendengarnya Allah tidak mungkin sama dengan mendengarnya manusia. Kenapa? Pak Ustaz, apakah kan sama-sama mendengar, ya? Allah mendengar, manusia mendengar. Manusia mendengarnya seperti ini. Berarti Allah mendengarnya juga seperti ini dong. Tidak. Baik. Begini. Kenapa walaupun kalimatnya sama mendengar, ini ketika dihubungkan dengan Allah dan makhluknya, ini tidak mungkin sama. Kenapa? Karena begini, kaidahnya begini. Setiap kata itu mempunyai tiga rukun. Ya, setiap kata mempunyai tiga rukun. Apa saja itu? Yang pertama, dia mempunyai lafaz. Ya, lafaz itu bunyi. Misalkan, ya, kita bilang kardus. Maka terdengar kardus. Tulisannya K A R D U S. Apa? Snack. Ah, snack. Kardus, ya. Ini bunyinya kardus, lafaznya kardus. Gitu kan? Ini yang pertama, rukunnya apa? Lafaz. Yang kedua, setiap kata itu mempunyai arti atau makna. Betul tidak? Ya. Makna kardus apa? Ya, walaupun kita enggak bisa mengungkapkan, tapi dia ada maknanya. Kalau dibilang tolong ambilkan kardus, enggak mungkin antum ngambilkan proyektor. Kan antum sudah tahu kan, maknanya sudah tahu, betul tidak? Betul. Atau tolong ambilkan baju. Kan baju jelas. Itu kalau kita bilang baju, lafadznya baju, dia punya arti baju, yaitu pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari untuk menutup aurat kita. Maka jelas, punya arti yang kedua. Yang ketiga, setiap kata itu punya hakikat. Ya. Hakikat. Begitu. Nah, hakikat inilah yang tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Walaupun kata-katanya sama. Mendengar, sama-sama mendengar. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه جاء البشير مبادئا ليل الفنا والجهل حين تطالت كفاه جاء البشير مبادئا ليل الفنا والجهل حين تطالت كفاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا
ويموت في شفق الصباح دجاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه. Manfaatnya itu dari segi agama, meningkatkan agama ya, pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran agama Islam, untuk menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang agama Islam yang tadinya kita mungkin belum terlalu mengetahui, kita mendapatkan ilmu dari studi general ini. Ya, untuk harapan dari saya untuk pihak acara ini dari General LC ini, semoga kedepannya itu ada lagi ya, jadi biar bisa berjumpa lagi untuk menambah ilmu keimanan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anna Muammar Rasyif dari Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor. Kesan-kesan dari studi general 1 ini cukup baik, bisa memberi manfaat kepada kita bagi yang belum mengetahui tentang dasar-dasar keimanan, dan juga bagi yang sudah mengetahui bisa mempererat keilmuan kita. Dan untuk selanjutnya mungkin lebih sering-sering lagi diadakan lagi agar pemuda-pemuda di Tangerang bisa mengetahui ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah dari SMA 5 Negeri Kabupaten Tangerang. Di sini testimoni saya terhadap LC, selama mengikuti kegiatan LC, alhamdulillah dapat pengetahuan lebih banyak. Dan juga dari yang sebelumnya cuma tahu sekedar sedikit, jadi lebih tahu detailnya juga. Harapan saya buat LC kedepannya semoga semakin sukses, berjalan dengan baik, dan juga semoga ada kelas untuk sesi tanya jawab. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari daerah Selatan. Kebetulan saya udah lulus sekolah dan sekarang kuliah. Menurut saya setelah mengikuti LC ini, saya yang pasti menambah keimanan dan menambah pengetahuan saya tentang Islam. Apalagi yang bertemakan dasar-dasar keimanan ini. Harapan saya ke depannya untuk LC adalah semoga ada lebih sering lagi mengadakan acara seperti ini untuk mengajak remaja-remaja Islam untuk lebih dapat bersilaturahmi dan lebih baiknya. Terima kasih. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت. سيارتنا سابق ألسي تكبير كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه ساق الهدى كالشهاد حلوا فارتوى ظمأ الوجود فجاد حين سقاه ساق الهدى كالشهد حلوا فارتوى ظمأ